kita coba ayat yang apa namanya? Ayat yang 16 ya tadi ya, kita hafalkan sama-sama ya, karena tadi sudah ada peringatan untuk melanjutkan dan untuk mengingatkan kembali apa yang sudah ada, yang sudah kalian hafalkan. Dan kita lihat yang titik-titik ini. Nanti kalau sudah hafal semuanya, Anda tidak usah melihat kepada ya ada tulisan ini ya. Kalau sudah hafal misalnya, tidak usah lagi melihat al-jawad misalnya, riwari itu misalnya enggak ada yang titik ini. Udah dilepas saja ya. Ini untuk membantu aja, membantu di awal untuk membantu kalian mengingat apa yang akan kalian hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jawaril kunnas wal-layli idha asas was-subhi idha tanaffas innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْ alamin liman syaa minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yashaa Allahu rabbul alamin. Oke, untuk surah At-Takwir sudah kita coba menghafalnya, nanti tugas kalian ya membuat video seperti biasa. Dan kalau tidak cukup, nanti Anda cukup misalnya bikin dibagi menjadi 3 bagian misalnya. Kalau 2 bagian masih terlalu besar dan tidak mencukupi, maka kita bagi menjadi 3 bagian misalnya, nanti dari ayat 1 sampai 12 misalnya, atau 1 sampai 10 lah ya, 1 sampai 10, kemudian 11 sampai 20, dari 20 sampai 29 ya. Jadi hampir ini ya, hampir 30 kurang 1 kan, jadi 10 10, kemudian 9 ayat berikutnya ya, untuk mempermudah Anda mengerjakan tugas kalian. Jadi saya tunggu sebelum PHB ini, dan penilaian akan saya lihat dari tugas-tugas kalian yang kalian kumpulkan dari apa yang sudah kita pelajari dari awal semester ini. Demikian, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.